Iya, macam gua aja saya mati. Pok benar, pok. Istrinya kesana. Canda kok jadi. Emang ada yang suka nyandain muda, pak. Maafin dong. Lain ada yang mungkin rezekinya banyak. Amin. Karena abangnya kebagian juga. Jadi begitu, maafin. Saya yang mau Pak Mudin ini berani saya. Maafin saya. Tuh, jadi jangka hukumnya makruh. Ada sunat, ada. Wajib, ada. Kapan tuh cebok wajib? Nah ini kita itu tadi terima. Ya jibul istinja min kulli khariji minal kuhuri awit duhuri ingkana najisan walau wasa mahala khuruji. Kata gurunya Syekh Nawawi, ulama besar Mekah di zamannya. Ini yang ngarang gurunya Syekh Al-Badani, ngarang kitab ini. Muhammad Hasabullah bin Sulaiman. Bukan Jalan Sulaiman. Kalau Jalan Sulaiman tempat ngaji enggak ya? Ini mah Muhammad Hasabullah bin Sulaiman. Apa minta nanti kita ini karena ada Sulaiman-Sulaiman ya? Kata beliau, kapan wajib istinja? Beliau jawab, yajibul istinjahu min kulli khariki minal kuburi awid duburi inkana najisan walau wazar mahala khuji. Istinja hukumnya wajib. Kalau tidak istinja dosa. Kalau enggak cebok dosa. Wajib kan begitu. Kalau ditinggalin dosa. Kalau dikerjakan itu wajib. Istinja hukumnya wajib. Bila ada yang keluar dari dua kemaluan, baik kemaluan depan ke atau kemaluan belakang ke, keluarnya itu wajib. Cuman catatan wajib dua. Di istinja jadi wajib ini catatannya dua. Pertama, bila yang keluarnya benda najis, itu istinjanya wajib. Berarti kalau yang keluarnya bukan benda najis, benda suci, tidak wajib, tapi sunnah. Tadi udah dibahas. Karena begitu, sebab hukum itu berputar mengikuti alasan. Al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan awal. Mata wujidatil ilah wujidal hukmu, wa mata wujidal hukmu wujidatil ilah. Hukum itu akan berputar mengikuti alasan. Bila ada alasan, maka hukum itu ada. Bila alasan tak ada, hukum tak ada. Hukum wajib bila yang keluar najis. Berarti bila tak najis, tak wajib. Apaan? Bisa makruh, bisa haram, dan seterusnya. Termasuk sunat kalau sperma yang keluar. Sunat cebok. Kedua, syaratnya walau wasa mahala khuruji
yang keluar basah. Di samping najis juga basah. Maknanya bila mana ada yang keluar meskipun sebetulnya benda najis tapi kering, tidak wajib cebok, tidak wajib. Contoh, mohon maaf ini omongannya semuanya jorok karena bab, nggak apa-apa biar jelas. Ada orang kering, kalau kering orang dulu biasanya pakai kukusan di palanya biar keluar. Ada nggak kayak begitu? Nah, enggak, gua enggak ada berarti di Betawi. Kalau di Jawa ada itu. Nah, ada di sana. Ada. Jadi kalau enggak keluar-keluar pakai apa? Kukusan kepalanya. Karena kering. Kering sekali. Tidak ada basah-basah. Kalau yang kering tidak wajib cepok. Wongker hanya sunat. Termasuk keluarnya angin. Kan kering angin. Kalau angin natur. Kalau cepok kan angin tidak apa-apa. Keluar angin. Tapi mau cebok, saya borangi ke cebok aja. Ya mau kalau mau, boros tapi malah habis makan ubi lagi. Tuh, kalau basah wajib. Jadi syaratnya istinja wajib dua. Kalau yang keluarnya najis juga basah. Dua. Keluarnya dari kemaluan. Pertanyaannya, bagaimana kalau bukan dari kemaluan, dari pinggang? Dari pinggang bisa, bisa. Biasanya bila dukurnya bermasalah, anusnya sama dokter ditutup, disolder sama dokter, bukan tukang las. Ditutup. Kalau kita bermasalah dukurnya, maka otomatis di pinggangnya dibol buat kencingnya dia, buat ee-nya dia. Maka ini yang bolong dari sini. Kalau ininya lambat, inilah najis. Ada orang yang digituin tuh, keluar anginnya pertama dia geli dari sini, dari sini. Pertama geli, nggak pernah terbiasa. Emang dari situ, kalau nggak dia mati. Itu biasa di kedokteran. Saya nggak paham kalau nggak ada di sini ya alhamdulillah. Tapi saya mau bertanya, pernah dengar nggak? Pernah, iya itu agama udah diatur dari dulu. Wah ini bukan kemaluan dari pinggang, berarti enggak wajib cebok. Ya enggak, wong kencingnya dari sini. Biasanya yang bakal saudara bakal tahu kalau kencing pakai kateter. Kalau ininya bermasalah bolongnya dari sini, lubangnya. Kalau masih bisa dari sini, dari depan. Tapi ada kantong buat naruh, biasanya begitu. Istinja wajib. Wajib istinja tuh. Kalau dia itu kering, tidak wajib. Kalau kering, hanya sunnah. Jadi yang sunnah itu, kalau dia suci atau dia najis tapi kering. Kalau dia angin, bukan benda, maka tidak wajib cebok, enggak wajib.
ini yang namanya cebok sampai bersih. Sampai bersih. Ciri bersih itu apa? Agama mengatur oleh Islam. Kalau orang laki-laki sampai keset, kalau udah keset-keset itu apa ya? Itu tandanya bersih. Itu keset itu buat laki-laki. Kalau buat perempuan jadi luci. Beda. Dari keset sampai licin. Kalau dia dicebuk itu udah licin, bersih. Itu agama aku. Kalau orang laki-laki dari licin menjadi keset. Kalau perempuan dari keset sampai licin. Sebab beda kulit antara laki perempuan kulit. Maka sama tukang sabun, tukang sampo, tukang sabun muka dibedain. Sampo fomen buat amin. Tulisan jadi beda ciri bersih antara laki dan perempuan. Kalau laki-laki dari licin ke keset itu tandanya bersih. Kalau perempuan sampai licin. Kenapa orang begini-begini? Ada ibu-ibu yang nanti biar ibu-ibu tahu. Kalau keset doang baru pertama dia belum bersih. Karena beda-beda antara orang laki dan orang perempuan. Kalau kemudian kita udah keset orang laki cebok, ada aja yang bisa habis cebok tangannya dicium. Ada tuh yang kaya begitu, ada gak? Banyak gak? Banyak. Yang ngaji ini dia cio masih bau. Ini yang najis apa tangan, apa lubur? Tangannya mau dia lubur, gak perlu cebok lah. Kalau udah ketemu ya Allah, Islam tuh sampai ke situ-situ sudah kesannya sepele, tapi luar biasa ya. Ya dan kagum saya. Nabi itu jadi Rasul umur 40, meninggal umur 63. Artinya 63 dipotong 40 cuma 2-3 tahun. Itulah Islam. 2-3 tahun kebur ngajarin yang kecil-kecil, apalagi yang gede-gede urusan negara, urusan negara, kebur kan luar biasa. Sebagai bukti dia seorang rasul, kita ya Allah kebur ngajarin ini kagak, ngajarin itu kagak, kebur sampai puyengnya zaman akhir. Emang udah zaman ini rada-rada mirip. Ada orang pakai baju sekolah, kagak berangkat ke sekolah. Pakai baju sekolah. Iya, foto aja di cowok. Kayak orang sekolah. Pakai bayaran lagi. Pakai bayaran. Pakai sekolah. Bingung juga. Zaman akhir
isinya cuman berbicara, kita udah paham. Cebok hukumnya wajib bila keluarnya dari kemaluan depan atau kemaluan belakang atau dua-duanya. Kan bisa begitu. Iya, begitu. Makanya sering kan ditulis kencing 2.000. 5.000. Itu banyak. Kan sudah ngajar. Kasih semuanya kencing juga. Dua kali bayar gimana? Rp3.000 baliknya 3. Lagi ini bagi orang manfaatnya.
anak kecil, kencing yang kita punya kain, kain enggak perlu ganti. Subuh kencing, ganti sarung baru, kencing lagi, ganti lagi, boros. Mana zaman kayak begini bisa dirumahin, kan begitu ya. Bagaimana Islam gak kalah? Kencingnya boleh, ah tentu pakai. Ntar lu kencingnya gak apa? Dohor baru ganti, kan enak. Satu doang yang najis dan gak perlu banyak nyuci, begitu. Islam karena enak, mudah, menyenangkan. Itulah ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Kalau mau sholat baru muncul wajib, sunat aja. Habis buang hajat, cebok sun, langsungnya cebok secara hukumnya wajib. Menyegerakannya itu sunat. Karena enggak mau sholat, biar kita lebih higienis. Itu aja. Tapi bu, kedua wajib buru-buru tuh kalau kemana? Kemana-mana, ehnya, ke paha, kemana, ke betis. Biasanya mulai begini, kenapa nih? Iya, salam akal. Itu kalau kemana-mana, ditatuh berlumuran dengan najis. Wajib buru, buru. Kalau tidak berlumuran dengan najis, tidaklah wajib. Islam itu ringan, sama kayak sholat. Ini kita orang jangan salah. Jadi Nabi itu cakep omongannya, seringkali yang jadi salah kita memahaminya bukan pada ajarannya. Contoh, Nabi ditanya sahabat, ayyul a'mali afdhal. Bisa soal Nabi, amalan apa yang paling top markotop ganjaran? Nabi jawab, as-shalatu fi awwali waqtiha. Salat pada awal waktu itu paling gede ganjaran omongannya. Tapi tidak untuk semua orang. Nah, jangan pakai ini doang dari ini. Nanti pakai yang lain dipakai. Biar kita orang jangan salah memahami konsep agama. Pokoknya awal waktu enggak begitu. Untuk siapa ini? Ada lagi. Yang nanya ini siapa? Orang yang profesinya apa? Ini beruntut pada jawabannya. Begitu. Itulah Islam luas dan luas. Bila ini sholat awal waktu menjadi sebuah jawaban harga mati untuk menyeluruh, digeneralisir. Apa itu ya? Hantam kromo, diborong semuanya, bahaya Islam. Sama teman kita dokter bedah lagi berlek, dengar di Mujahidin itu Masjid Aminah, tahu tak? Dengar dari Mujahidin bahwa Allah apa? Kata kiai yang paling tinggi adalah sholat awal waktu. Menangkap pisau, gua tinggal dulu. Modal, modal. Islam tuh nggak kayak begitu, modal. Ajarannya, ni siapa, ni siapa, tuh dia. Begitu. Dia terus. Ada orang lapar, sama Nabi. Makan dulu, sholat dulu.
enggak surah lompat amanah lapar daripada sholat megangin perut melintir dari awal takbir sampai salam yang dibikin wartel makan dulu nanti habisnya sore. Artinya maksud kami kita tuh pada posisi mana semuanya punya ajaran begitu istilah hebat. Jadi biar kita gak kaku jadi orang, luas Islam itu luas. Kembali istinja hukumnya wajib. Bila keluarnya dari kemaluan, apa depan, apa belakang, catatannya yang keluarnya barang najis, walaupun jarang, semacam darah keluarnya, kan darah kencing yang sering, yang umum begitu istinja. Walaupun ya wadi, mandi, darah itu tetap kalau najis dan catatannya basah, membasahi tempat keluar. Ini catatan najis. Lalu pertanyaannya, alatnya pakai apa? Itu alat. Pakai apa? Bapak saya dagang kelapa muda. Apa boleh cebok pakai kelapa muda? Bapak saya dagang teh botol sosro. Apa boleh cebok pakai teh botol sosro? Bapak saya dagang kopi. Apa ceboknya boleh pakai kopi? Ini akan diatur di depan. Wa ya juzu an yastanjiya syakhsu bil ahyari faqat walau bila uzr wa in kana ala tarfil bahri wal iqtisaru ala al ma'i afdalu min al iqtisari alal hajari wal jam'u bainahuma afdol. Tapi usadaya udah ngaruk-ngaruk sudah. Segini dulu saya harus mati. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum mati dan silahkan. Wallah cebok lagi. Nah. Ya kalau kita berasa ada yang keluar, ya najis. Kalau yang keluar, yang tahu adalah kita. Kata kita enggak ada itu perasaan, enggak cebok karena enggak ada yang keluar. Wajib cebok kalau ada yang keluar, kalau enggak ada iya enggak wajib. Kurang lebih pokoknya hanya was-was berarti walaupun kalau kita sedang berwirid pakai, apakah tajwid dan makhrajnya itu di seperti baca Quran pakai seperti ada di rutin al-hadad radhi tu billahi robban wa bil islami dinan apa seperti bahwa bacanya
radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Itu bagai apakah hukum apa tajwidnya ini di seperti baca Quran bagai kalau sedang wirid ini kalau wiridan itu bentuknya ayat Al-Quran ya pakai tajwid. Kalau bukan Al-Quran ada kalanya pakai tajwid, ada kalanya enggak. Sering orang baca maulid aja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, enggak ada tajwidnya Muhammadin, Muhammad tajwidnya Muhammadinahnya enggak apa-apa. Buang bukan kur, bukan kur, kurang. Ada kalanya kalau dipakai tajwid dari salah bisa kalau bacaannya itu bentuknya syar'i. Contoh dia baca berjanji hafizul ilahu karomatan li Muhammadin, ditertawakan sama ulama. Ini orang bukan ustaz tapi usaha. Aba Abul Amjad Saunan Lismi Usar Tarakus Sifaha Walam Yusifuhu Aru Min Adami Wa Ila Abihi Wa Umi. Salah. Nol. Karena ini sa'in. Tak boleh dia pakai tajwid. Dia harus ngaji berjanjinya makhluk biar jangan ngarang-ngarang. Gurunya siapa yang ngajarin dia berjanji sampai pengarang altar janjinya biar dia tidak salah baca. Begitu Rakibul Haddad kadang dibuang seperti amanna billahi wal yawmil akhir tubna ilallahi batinan wa zahir. Memang begitu pengarangnya bacanya. Wadohir biar roh ketemu roh. Kok matinya enggak dohiro? Namanya lughat rabi'ah dalam ilmu gramatikal bahasa. Boleh. Kesimpulannya, yang penting kalau punya ratib minta sama kiainya yang ngasih dia ratib. Tolong kiai tasrek saya baca ratib biar benar sanad saya. Begitu. Bukan nemu dari asal. Sehingga kita terbimbing di dalam aurat-aurat yang kita baca. Ngaji sama kiai nanya bagaimana, bagaimana. Begitu. Bukan nemu lalu nyimpulin diri. Itulah yang jadi acak-acak. Karena dia enggak ngaji, maka kita kalau ada wirid ngaji sama kiai. Tanya aja di kampung kita, kiai saya minta ratib di kampung di mana kita tinggal. Kata kiainya, puasa yang enggak punya, ya jangan sama dia. Yang punya, ada tetangganya punya, minta sama tetangganya. Kalau begitu saya mau baca di hadapan anda, salam dari barulah kita bakal terkontrol bacaannya bagaimana, bagaimana baca supaya kita benar di dalam kita membaca baca aurat supaya tidak salah baca. Kurang lebih demikian. Boleh pakai tajwid, ada yang enggak boleh pakai tajwid. Kalau Quran emang wajib pakai tajwid. Di dalam kitab Matan Al-Jazariyah Imam Al-Jazari menjelaskan wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwidil qurana fahuwa asim. Ngaji ilmu tajwid
tauhid hukumnya wajib. Siapa orang baca Quran tanpa tajwid berdosa. Kalau bukan Quran tidak dosa. Baca tidak dosa. Banyak yang baca hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kana hijratu, enggak pakai tajwid. Dalam bahasa Arab ngobrol enggak pakai tajwid. Ada teman man enggak pakai begitu-begitu man jangan dibikin susah. Di zaman yang susah banyak imam istalin yang ngir terpaksa karena di rumah diomelin bininya. Jadi jangan dibikin susah. Kalau itu baca selalu, jangan nyalain-nyalain. Kurang lebih kalau Quran harga mati emang pakai tajwid, enggak pakai tajwid dosa. Quran kudu ngaji. Kalau bacaan wirid ada yang bertajwid, ada yang tidak, tergantung bacaannya. Contoh, ada orang baca nih, ya latifal lam yazal utluh lam itu, biarlah saya juga tahu apa selam toh utluh bina lam utluh baca utluh bina. Ya, kadang kita belajar bulat waktu itu susah. Maklum saya, kita jadi guru sabar dan guru Quran. Kudu sah. Kalau enggak seteru jantung. Ya Allah, apalagi yang ngajarinnya, yang belajarnya udah tua. Jim aja enggak bisa. Jim. Udah tua susah. Jim. Susah. Gurunya enggak sabar. Bahaya. Jim. Berarti sabar tua. Quran kalau ya latifan enggak boleh pakai tajwid, rusak sakit. Ya latifan lam yazal, padahal tajwid tertentu enggak boleh sakit. Ya latifan lam yazal untuk bina fima nazal inna kalatifun, enggak ngaji. Dia ngarang-ngarang sendiri. Kalau dia ngaji enggak bakalan baca begitu. Dia bakal baca inna kalatifun lam nazal untuk bina wal muslimin. Kok enggak inakah? Salah itu. Anda yang salah enggak ngaji. Ini namanya bahar basit. Ada 14 nun di dalam ilmu musik. Bahar basit wazannya mustaqilun fa'ilun, mustaqilun fa'ilun, mustaqilun fa'ilun, mustaqilun fa'ilun. Ya latifan lam yazal ulto bina fi manasa inak lati inak enggak pas lagu. Emang ada aturan ya cara baca. Makanya kadang kami kasih latih biar nanti takut nemu di pasar doang salah baca. Akhirnya ini latih makin baru dia makin puyeng
salah dosis, tidak ngaji lagi. Jadi tidak apa-apa. Ada bagian yang bertajwid, ada bagian yang tidak. Tergantung bangsanya. Kayak berjanji tadi kan sama. Sundi wa salim da iman malah mada penit hafidol ilahu karo matan li muhammadin abahul amja da saunan lismi talqus sifah hafalah sibuhu ma'ruhu min adamin wa ila abihi wa ummi. Udah diatur kalau ngaji mah berjanjinya, kalau menunggu pas kesimpulannya yang wajib bertajwid Al-Quran. Selain Al-Quran boleh bertajwid. Kemudian jamaah sekalian, wallahualam, itu yang saya bisa jawab.